Siapa yang tidak kenal dengan Mr. Ragaman kita ni, Faizal Tahir? Kabarnya, beliau ada mengeluarkan single terbaru sekarang ini yang bertajuk Sumandak. Wah, apa maksud Sumandak ni? Lain macam bunyinya. Jom kita tanya Faizal Tahir sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan Sumandak? Sekarang ini saya bersama dengan Faizal Tahir dalam panggilan video. Apa khabar, bang? Alhamdulillah, saya baik. Apa khabar, Iman? Alhamdulillah. Panggilan video ni akan saya siarkan di Melodi, eh? Baik. Karya terbaru daripada Faizal Tahir yang bertajuk Sumandak. Agak unik juga lagu ni, bang. Apa yang boleh abang kongsikan lah? Alhamdulillah, saya baru sahaja release single terbaru saya bertajuk Sumandak pada hari Rabu lepas di channel YouTube saya, di digital platforms pada hari Rabu ini. Saya harus berterima kasih kepada fans-fans saya yang memberi respon yang cukup baik untuk rekod gelagat diorang dekat rumah and gunakan untuk saya music video lah. Music video tu unik untuk saya dan juga fans-fans saya supaya kita rasa yang kita ni semua satu keluarga lah. Klip daripada music video ini abang minta daripada peminat sendiri? Minta dengan cara elok lah. Tak paksa. Yang hantar tu pun dengan rela, dengan rela. Saya doakan murah rezeki diorang semua sebab kita tak bagi payment apa-apa pun kan. Apa yang buatkan lagu ini bertajuk Sumandak? Saya kira Sumandak ini sangat dekat dengan bahasa Sabah yang bermaksud gadis, betul tak? Okay, saya suka apa Aiman point out that Sumandak ni satu benda yang dekat dengan orang Sabah kan. Masa mula-mula buat lagu ni, kita tak terfikir pun tajuk Sumandak. Masa mula-mula kita dah buat lagu dulu. Masa kita fikir nak buat title lagu ni, saya teringat lah kalau pergi Sabah tu orang sebut Sumandak. It's a very nice word kan, bunyi dia beautiful. Kenalah dengan maksud dia, iaitu gadis. Sebenarnya apa yang saya nak tunjuk sebenarnya dalam lagu ni adalah menunjukkan kita ni satu negara yang sangat unik sebenarnya. Mungkin ada yang masih tak sedar lagi. Dalam lagu ni, saya sebenarnya membawa watak macam Ragaman tu juga. Saya bercerita tentang seorang ni yang kenal ramai perempuan, playboy lah kiranya. Setiap kali bercinta tu dengan kaum yang lain, dengan kerenah yang berbeza. Di situ saya nak tunjuk yang orang Melayu boleh cinta orang Cina, orang Cina boleh cinta dengan orang India. Kita ni, we are so majmu. Saya nak bagi nampak yang Malaysia ni adalah satu negara yang sangat unik, dengan berbagai kaum, berbagai bangsa boleh hidup bersama yang tak ada dekat negara lain pun. Ada juga orang yang mungkin tak boleh terima. Saya ada tengok ada juga orang cakap banyak guna perkataan mati apa semua. Tapi dalam konteks lagu ni harus lebih enjoy lah. Lagu ni lagu untuk fun, bukan untuk kita serius ke apa. Sepanjang tempoh PKP ni ramai hati-hati seni ataupun pekerja belakang tabir yang terkesan dengan wabak ini. Jadi bagi abang sendiri, ada rasa terkesan juga ke macam mana? Secara jujur saya cakap sendiri saya tak pernah fikir pun pasal benda tu. Benda ni mindset, saya nak move forward. Benda macam ni ujian lah. Bila ada alasan untuk kita jadikan benda yang penghalang untuk bekerja, kalau kita ada dia punya facility, satu orang macam kita ada internet, ada phone, ada email, kita masih boleh berkomunikasi kan. Kerja kita, saya tak nampak benda tu sepatutnya menjadi penghalang untuk kita lebih kreatif. Saya tak pernah pun check balance account bank saya ke apa. Saya kerja je, betul. Saya kerja, saya fokus, sentiasa ada hikmah, sentiasa ada benda positif dari apa-apa pun situasi. Macam contoh, kalau tak jadi macam ni, mungkin kita ambil kita punya kesenangan sebelum ni dengan sambil lewa. Bila kita tengah banyak kerja, duit banyak masuk, kita tak buat saving, kita tak invest. Ini semua pengajaran supaya untuk boleh kita bawa ke masa depan lah. Lagi satu positifnya adalah kita dah banyak start explore benda-benda baru dari segi teknologi. Ramai orang dah start pergi digital. It's good untuk prepare kita untuk benda baru. Saya rasa semua orang tahu, lepas kita habis PKP ni, dunia akan berubah. I'm sure lepas ni platform ni kan, yang kita guna digital ni kan, akan digunakan lebih kerap pada masa hadapan sebab orang dah selesa macam ni. Bila dah ramai duduk rumah, ramai menghadap laman sosial ni, ramailah yang ringan tangan mengatalah, mengecamlah. Faizal Tahir sendiri terkena tak tepias itu? Saya tak pasti saya terkena tepias apa-apa. Saya tak mencari sebenarnya benda-benda negatif macam ni. I want to be a positive person, so saya cari benda-benda elok je untuk dibaca, untuk diambil tahu. Kalau cari benda yang positif, dapatlah benda yang positif. Kalau cari benda negatif, dapatlah benda negatif. So hidup ni nak enjoy je lah.